Jebolan ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia Season 4 Coki Pardede ditangkap oleh Polres Tangerang Kota pada Rabu 1 September 2021 pukul 10 malam. Berlokasi di perumahan Foresta Pengadegan, Tangerang Selatan, Banten, pria dengan nama asli Reza Pardede ini ditangkap setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di kediamannya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus membenarkan terkait penangkapan tersebut. Sekarang ini baru kita amankan dua orang, inisialnya RP dan satu lagi W. Barang buktinya adalah sabu-sabu. Kedua-duanya masih kita dalami oleh tim, karena baru saja tadi malam kita amankan. Nanti tunggu setelah pemeriksaan, baru saya akan konversi pers. Polres Tangerang Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap Coki Pardede. Hingga saat ini, pengembangan kasus masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Karyuwi Barton, Muhammad Rizki, melaporkan untuk Polri TV.